saya Hija Putra. Kali ini saya akan mencetak undangan menggunakan blanko sebanyak 700 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 dan ini yang sudah tercetak sebanyak 100 lembar, baru sebaliknya. Jadi kalau dikali 2, 700 dikali 2 itu 1400. Kita akan menggunakan printer Epson L1110. Oke teman-teman, mari kita lanjut mencetak. Apakah printer ini sanggup? Kita lihat. Oke, kita mulai mencetak. Untuk desainnya, kita sudah mendesain ya sebelumnya, jadi kita tinggal cetak saja. Saya menggunakan Photoshop, ini Kitanon ya, saya menggunakan Photoshop maksudnya saya menggunakan Photoshop CS3. Sebelumnya ini sudah saya desain. Untuk cara mendesain undangan ada di video yang lain ya, silakan kalian cari sendiri atau cari di deskripsi, itu ada tutorialnya lengkap dari pengukuran blanko sampai proses mencetak. Oke, kita langsung saja mencetak. Oke teman-teman, kita siapkan blankonya dulu. Kita siapkan. Oke, masukkan printer. Printer satunya. Oke. Oke, kita mulai.